Hello guys, welcome back to my channel. Oke ya guys, di video kali ini gue mau share script lagi ya. Script meaning seperti video-video sebelumnya. Oke guys, dan ini penghasil Tron. Akhir-akhir ini di tahun 2022 yang lancar itu, yang keluar itu Tron semua ya. Aduh, tapi sebelum itu kita mulai ritual dulu ya guys ya. Seperti biasa, dan jangan lupa kalian sekalian seduhin segelas kopi. Oke, biar santai kita main. Oke, di sini skripnya ataupun ikut nama websitenya itu lumayan lucu sih. Nama webnya yaitu, nah ini, aravouchet.ga. Kata ara ini mengingatkan gua ke seseorang. Ya mungkin kalian tahu dia siapa. Ini gua tampilin cuplikannya, oke? Ara-ara ganbatte ya onikan. Date bayo kimochi. Yamete kudasai. Oke, mungkin itu udah kalian kenal ya. Itu siapa ya? Bang Winda Basudara. Ara-ara. Anjay. Oke, langsung kita ke pembahasan websitenya. Ya, di sini reloadnya masih belum selesai ya. Ini gua refresh ya, maklum. Gua nyolong-nyolong wifi anjay. Oke, setelah masuk ke websitenya, di sini yang dibutuhkan script untuk Termux-nya itu kita disuruh mengambil itu apa, URL soft media sama alamat address kita. Langsung aja kita menuju ke scriptnya dulu. Di sini gua buat di folder SD card namanya aravouchet ya, dan kita ekstrak. Dan ini gua ganti dulu, aduh kereta kenceng banget cok. Oke, dan ini namanya gua ganti dulu ya biar agak lucu dikit. Ara Basudara anjay. Ara Basudara. Basudaya, Basudada anjay. Basudara ya, seperti Bang Winda bilang. Ara-ara. Oke, Ara Basudara. Di sini diminta, di sini masih tersedia bot, menu bot, URL dan tuyul gaple. Kalian mungkin tahu siapa yang buat script ini ya kan? Yaitu Bang Sunggingan. Oke, langsung kita capcus ke Termux. Kita buka sesi baru. CD SD card. Oke, SD card. Tadi Ara Basudara ya kan guys ya. Itu terserah kalian yang mau ganti namanya apa, tapi ntar gua masukin scriptnya ke link itu sesuai yang normalnya tadi. Ara Vouchet, oke. Setelah itu kita jalankan PHP bot.php ya. Di sini ya, wifi-nya udah mulai ngelek cok, kampret juga. Gua skip aja dulu ya sampai minta password. Oke, seperti biasa di awal menu itu kita dimintai memasuki password. Oke, jadi setelah gua udah masukin password itu, ntar muncul menu wallet. Kita disuruh untuk ngisi alamat wallet TRX kita. Jadi kita salin aja yang di sini ataupun dari voucher pay ya, dari voucher pay aja dulu. Oke, sama kok. Di sini gua udah berapa kali klaim di website tadi, dan masalahnya wifi-nya lemot banget, jangkrik lah. Di sini
masih belum muncul jangkrik suasu. Oke, langsung aja kita ke menu deposit dan salin alamat TRX kalian. Oke, salin, coba kita cek dulu ya apakah sudah muncul dashboard klaim. Ah, ini gua di sini udah berapa kali ngeklaim ya, ini 1, 2, 3, 4 dan ke bawah masih ada. Ah, ini udah berapa kali klaim gua itu mah, dan rewardnya juga lumayan ya kan, 5000. Oke, langsung kita masukin alamat wallet kita. Oke, siap itu, enter, dan di sini kita diminta URL solve medianya. Karena gua pakai Kiwi dan pakai developer toolnya itu gak work ya, jadi gua pakai HTTP Canary. Jadi kita target aplikasi ke Kiwi tadi. Karena di sini gua udah target aplikasi, gua langsung jalanin HTTP Canary-nya. Terus langsung buka websitenya dan gua refresh. Setelah kita refresh, ntar, aduh, nge-lag ya, swe, ah. Gua skip dulu ya, biar kagak lama, cu. Oke, setelah udah ke-refresh, kita mulai dulu solve medianya. Tapi di awal kalian membuka websitenya, itu ntar dia recaptcha-nya itu yang ini. Jadi kalian harus ganti ke solve media supaya kita bisa mengambil URL solve medianya. Oke, setelah kalian sudah ganti, kalian isi kolom jawaban solve medianya. It while. Coba ya, kita git reward. Oke, berhasil guys ya. Setelah udah masuk gini, kita matiin HTTP Canary-nya dulu. Oke. Setelah itu kalian pilih sudut pojok kanan atas dan filter server host. Setelah itu kalian pilih centang API secure solve medianya. Dan kalian pilih yang ini. Yang ini ya. Yang PAPI challenge. Jangan yang ini, jangan yang di atasnya, oke? Dan yang di atas, kalian pilih yang di bawah. Oke, setelah kalian udah pilih, kalian salin URL-nya dengan tekan lama. Baru kalian masukin ke Termux tadi dan paste. Oke, kita di sini menunggu lagi. Aduh, membosankan men. Oke, di sini kita udah berhasil menjalankan botnya ya, dan dia sedang menganalisis itunya, captcha-nya. Sambil kita menunggu, kita seruput ngopi dulu. Oke, dia masih invalid, jadi masih rada nge-lag. Itu gak tahu gua, itu sinyal gua apa kagak ya. Kalian bisa cek aja sendiri, oke? Dan kalau misalnya kalian bosan nunggu, kalian bisa jalanin script yang lain seperti yang gua bilang. Oke guys, ya. Dan ini gua recordnya jam 7:30 pagi, dan gua kagak tahu ntar nyampe ataupun uploadnya selesai itu kagak tahu jam berapa, cowo, dengan kekuatan sinyal melebihi NASA ya kan guys ya. Oke, di sini gua skip dulu ya, entah berapa lama ini atau kagak bisa gua skip dulu, oke? Atau karena sinyal gua ya. Oke guys, dan ini udah masuk ya, nggak nyampe kok seminggu nunggunya. Gua kira tadi nyampe seminggu, cok. Oke, dia masuk 5111, send your voucher tot. Anjay, kasar banget ya. Oke, langsung kita cek dulu ya.
Intinya itu udah masuk sih guys, gimana gue mau buktiin dia masuk apa kagak ya perbedaannya. Soalnya tadi di bawahnya juga udah keklaim ya. Aduh sinyal men. Oke ya, mungkin segitu ya guys ya. Kalian bisa cek sendiri aja kan guys ya. Kalian bisa cek langsung ke voucher pay kalian dan kalian tes scriptnya ini, dan di gua itu berhasil, dan di YouTube channel Bang Sungging juga udah berhasil work. Oke. Dan akhir kata gua ngucapin terima kasih buat lo semua ya guys ya, yang udah dukung gua dan support gua sejauh ini. Dan ini adalah awal dari minggu ini, hari pertama dari minggu ini, dan dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan sekarang, semoga kalian sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih guys. Dan juga ingat, Bang Windah pernah berkata, Ara. Oke, okay, see you guys. I love you. Mwah.